Usai diteriaki maling, dua pelaku pencurian di salah satu toko pakaian di daerah Ampang, Kota Padang, Sumatera Barat terlibat kejar-kejaran dengan puluhan warga. Satu pelaku yang kabur ke dalam rumah panti asuhan ini pun berhasil ditangkap dan menjadi sasaran kemarahan warga. Sementara satu orang rekannya berhasil kabur. Ironisnya, pelaku masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMK swasta di Kota Padang. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Awalnya mereka naik sepeda motor, yang temannya menunggu di pinggir jalan yang berjarak lebih kurang sekitar 10 meter. Kemudian yang dibonceng, yang inisial DP tadi, dia masuk dari samping. Yang rencana mau mengambil baju tersebut. Pelaku diperiksa di Mapolsek Kuranji guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.